Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Esti Sumarwati selaku ketua KWT Mawar, kelompok wanita tani Mawar di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Di kelompok tani kita, ibu-ibunya bercocok tanam tanaman aneka sayuran dan toga, juga mengolah pasca panen, olahan pasca panen seperti minuman-minuman herbal, ada rosella, teh serai, teh saserehe, saserehe itu salam serai jahe, kunyit dan sebagainya, ada bir petok, ada teh kelor, juga ada wortel dan nanas, ada juga yang mengolah manisan jahe, ada juga yang membuat olahan sambal dari cabai dengan 10 varian. Pelatihan-pelatihan yang kami telah selenggarakan, selain latihan olahan juga latihan budidaya bawang merah, kelor waktu itu, dan sayuran seperti bayam, kangkung, pakcoy, dan sawi. Kami insya Allah siap menjadi P4S, walaupun sebenarnya kita sudah sering mengadakan pelatihan dengan warga sekitar, tetapi memang tidak pernah mungkin secara resmi begitu ya. Jadi harapan kami ke depan bisa pelatihan-pelatihan itu tersebut bisa lebih sering dilaksanakan, bisa bermanfaat untuk masyarakat, paling tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari masing-masing rumah tangga.